Halo semuanya. Kali ini saya dapat challenge dari Hiroshimano, Denichi Toyota. Kemarin di bulan Januari saya ditawari nama dia ikan Showa, yang menurut informasi ya dari agent saya bahwa ini adalah bloodline baru dari Denichi Toyota. Jadi bloodline baru ini dia bilang disebut dengan Pandora Project. Jadi Pandora Project, jadi kalau misalnya kita buka nih, ya nanti hasilnya bagaimana, karena ini bloodline baru. Nah, tapi kemarin saya sempat tanya sama agent saya, bagaimana sih prospektif ikan ini ke depannya. Dan nanti juga saya akan jelasin bagaimana sebenarnya Project Pandora dari Denichi Toyota ini, dan indukan apa sih untuk Showa yang akan kita adakan untuk event keeping, edutainment keeping contest. Oke, ini ada 35 ekor Showa dari Denichi Toyota. Bloodline-nya adalah Noah X Pandora. Nah, dari karakteristik ikan ini saya sempat tanya ke agent saya di Jepang itu, ke Hiroshi Toyama, apa sih kelebihannya dari sini. Jadi yang satu saya memang harus yakinkan kepada para penghobi koi di Indonesia, Hiroshimano Denichi Toyota itu adalah breeder paling smart. Bisa dibilang paling smart. Dia orangnya benar-benar mencintai proses breeding itu. Dan dia selalu inovatif, termasuk dia berhasil bikin Grand Champion. Kita tahu kan dia punya Kohaku Grand Champion, dan juga ada beberapa kali jadi champion di Jepang. Dan dia memang orangnya sangat, apa ya, kalau kata agent saya itu intelijensi tinggi. Jadi bisa kita lihat, saya ini menurut pendapat saya ya, karena kan saya juga sudah lumayan lama itu ikut ke Denichi Toyota. Karakteristik Showa yang sekarang itu adalah lebih kepada sumi. Saya sukanya suminya. Mungkin menurut saya ya, Denichi yang kita tahu selama ini agak kesulitan dalam develop suminya, sumi quality-nya, mungkin karena itu. Mungkin ya, ini menurut saya, jangan, ini disclaimer ya. Dan memang terbukti ya, dari tahun lalu saya beli ikan Denichi Toyota itu udah hampir 4-5 tahun lah. Dari 2018 itu saya udah rutin setiap tahun beli tosainya dia. Dan saya lihat perkembangan Showa dia sekarang beda dengan Showa-Showa tahun sebelumnya. Showa-Showa tahun sebelumnya itu suminya masih, ya masih minim banget lah. Dan tapi sekarang itu suminya jauh lebih cepat keluarnya ya. Dan patternnya juga jauh lebih enak-enak kalau menurut saya yang sekarang itu. Jadi memang karakter yang hasil Project Pandora ini mungkin menurut saya bisa dibilang sukses, karena memang karakter suminya lebih cepat keluar ya. Karena kita tahu dulu sumi Showa-nya Denichi itu setengah mampus kita keeping-nya biar bisa keluar. Nah, mungkin saya sih sangat sangat suka hal-hal baru ya, challenge. Dan juga ini disampaikan Hiroshimano melalui Hiroshi Toyama ke saya. Dia bilang bahasanya gini, lu cobain keeping, dia bilang gitu. Lu cobain keeping dan lu pasti nggak akan kecewa. Nah, itu makanya saya lihat overall dari struktur dari body structure-nya ini ikan, bisa kita lihat ya. Ini bodinya, tulang-tulangnya gede-gede semua, dan pangkal ekornya juga gede-gede. Bisa dilihat tuh kepalanya gede-gede semua. Nah, kualitas Denichi-nya masih ada, masih kental banget. Kualitas Denichi Toyotanya masih kental banget, masih khas banget ya, dengan Benny yang masih rada santai katanya, belum terlalu merah, dan dia cuma ada develop di sini. Saya, yang menurut saya adalah kualitas suminya jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang ini sangat layak nanti kita bikin keeping contest ya. Dan saya harap sih teman-teman bisa dapat pengalaman ya, karena kan ini edutainment keeping contest. Jadi teman-teman tuh bisa dapat pengalaman, mungkin teman-teman terutama yang udah lama main koi dan Denichi fans ya, kalau saya sebutnya Denichi, karena saya juga Denichi fans. Karena Denichi itu yang menurut saya satu hal yang nggak tergoyahkan dari Denichi adalah ikannya bisa jambo. Itu udah pasti, udah. Kalau Denichi itu kalau masalah jambo-jamboan, nomor satu. Dan masalah quality itu juga nomor satu. Nah, memang di Showa Denichi dalam 3-4 tahun terakhir itu adalah mereka kesulitan develop suminya. Tapi ini mungkin jawaban buat kita sekarang dengan adanya kepintaran dari Hiroshimano. Dia kolaborasi dengan Maruju untuk bisa mendapatkan kualitas sumi yang
yang jauh lebih bagus tanpa menghilangkan kualitas jumbo. Ikannya bisa jumbo dan kualitas skin quality juga. Ini patternnya enak-enak loh. Jujur, ini patternnya enak-enak. Biasanya Denichi kita selalu tahu sendiri pattern-pattern ikannya itu, aduh, sangat-sangat simpel. Dan ini lebih menarik. Pattern-patternnya lebih menarik. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa coba keeping di rumah ikan ini. Dan nanti kita bisa sharing di grup Edutainment Keeping Contest apa kelebihan dan kekurangan dari Showa ini. Oke, sedikit tips dan trik dari saya. Showa itu memiliki karakter sumi Utsuri Mono. Jadi karakter suminya ini sama seperti Shiro, sama seperti Hiutsuri. Jadi Shiro Utsuri, Hiutsuri itu karakteristik suminya sama. Jadi ini berbeda dengan sumi di pada Sanke ataupun Beko. Itu berbeda ya. Jadi teman-teman bisa nanti coba develop. Satu sih clue dari saya yang sekarang, coba main di pH di bawah 7. Coba main di pH di bawah 7 untuk bisa develop suminya lebih bagus. Dan untuk Beninya memang ada plus minus ya. Dengan adanya penurunan pH kemungkinan akan berpengaruh sedikit ke kualitas Beni. Tapi nanti kalau Beni teman-teman bisa imbangin dengan pakan colornya. Jadi memang Showa itu tidak mudah keepingnya. Terutama memang beberapa lokasi yang air pH sumbernya sudah bagus dengan mineral yang bagus. Jadi itu bisa membantu untuk develop Showa. Oke, ini ikan semuanya kita sudah pilih. Dan ini ikan bisa jumbo semua. Ini rata-rata size-nya 20, mungkin 20-25 cm. Ada beberapa yang 27 cm kayaknya. Nah itu teman-teman coba bisa keeping sendiri dan nanti akan kita evaluasi bersama. Dan nanti hasil, saya sih pengennya hasil, saya butuh masukan dari teman-teman penghobi yang keeping ikan ini, nanti kasih masukan ke saya biar saya bisa sampaikan ke Hiroshi Mano-nya untuk dia bisa develop lagi ke depannya. Dan ikan Showa ini saya sangat yakin bisa gede dan suminya lebih cepat finish dari Denichi Showa yang ada sebelumnya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Nanti lelangnya akan kita lakukan di hari Kamis dan Jumat. Jadi ini ikan akan kita lelang dengan open bid-nya adalah 2 juta rupiah. Karena ini memang ikan ini ya, ikan spesial, memang dari breedernya juga pilihin yang spesial buat event kita. Dan ini semua sertifikatnya original ya. Jadi Denichi itu mempunyai sertifikat khas yang ada hologram. Jadi ini original sertifikat saya dapatkan langsung dari breedernya langsung. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini ikan-ikan Denichi ini dengan hologram original dari Denichi Toyotanya. Oke, itu saja. Have fun dan mari kita sama-sama nikmatin. Dan saya juga sekali lagi, saya butuh masukan dari para teman-teman penghobi, apa sih kelebihan dan kekurangan keeping Showa ini, kasih masukan ke saya. Next season saya bisa sampaikan ke Hiroshi Mano Denichi Toyotanya. Dan dia orangnya sangat open kok, sangat-sangat sangat enak kita diskusi. Oke, sekali lagi enjoy dan terima kasih telah support Solaris Koi dan tetap terus support Solaris Koi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.